Pedangdut Dewi Persik memberikan pesan pada hatersnya yang berinisial MZ setelah saling memaafkan, dilansir dari tribunseleb.com, meski sempat bersih tegang, MZ dan Dewi Persik kini sudah saling memaafkan. Saat bertemu dengan sang haters, Dewi Persik sempat memberi pesan untuk wanita berinisial MZ itu. Dewi Persik meminta agar MZ tidak lagi merendahkan wanita yang berstatus janda sepertinya. Menurut Dewi Persik, tidak semua wanita yang berstatus janda merasa bahagia. Hal ini disampaikan Dewi Persik saat berada di Polres Metro Depok, Selasa, 21 Desember 2022. Pokoknya saya pesan, jangan pernah merendahkan wanita-wanita yang punya status sama seperti saya. Tidak semua wanita yang punya status seperti saya itu bahagia ketika jadi janda. Ujar Dewi Persik, Selasa, 20 Desember 2022, Dewi Persik juga mendoakan agar sang haters tidak mengalami nasib pernikahan yang sama dengannya. Mudah-mudahan Emba bisa melewati ujian dari Allah. Semoga Emba selalu langgeng sama suami Emba dan menikah sekali seumur hidup, ujar Dewi Persik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.